Hai, halo Anda, bersama dengan saya di Amdak Girl Channel. Tips hari ini adalah cara untuk mencerahkan atau memutihkan kulit yang gelap. Cara dan bahan untuk membuatnya. Sediakan satu wadah bersih. Bahan pertama yang saya gunakan adalah jeruk nipis. Anda bisa menggunakan jeruk nipis, jeruk lemon ataupun jeruk peras. Kemudian tambahkan dengan minyak kelapa secukupnya aja. Di sini saya akan gunakan 2 sendok teh minyak kelapa. Aduk 2 bahan ini dulu. Oke, minyak kelapa dan jeruk nipis akan terlihat seperti ini, mengental dan berwarna keruh. Oke, setelah ini kita bisa tambahkan dengan sedikit air mawar. Oke, pastikan 3 bahan tercampur dengan bagus dan akan terlihat seperti ini. Oke, setelah ini kita bisa menggunakannya. Cara memakai bahan ini, gini aja. Gunakan ujung jari, tekapkan seperti ini, celupkan. Kemudian oleskan merata pada kulit yang gelap yang ingin dicerahkan. Oke. Oleskan aja seperti ini setiap malam sebelum tidur dan biarkan semalaman, paginya baru dicuci. Lakukan secara rutin setiap malam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan pemakaian yang rutin, maka kulit akan menjadi lebih putih, lebih bersih, dan lebih halus. Jadi ini adalah bahan yang kita buat tadi. Bahan ini bermanfaat untuk mencerahkan atau memutihkan serta menghaluskan kulit yang gelap dan kasar. Oke, jadi kalau Anda punya kulit yang ingin dihaluskan, ingin dicerahkan dengan cara yang sangat mudah, Anda bisa menggunakan cara ini. Oke, cara memakainya Anda bisa menggunakan kapas ataupun gunakan ujung jari Anda, celupkan seperti ini. Kemudian kita oleskan pada kulit yang ingin dicerahkan atau dihaluskan. Oleskan aja seperti ini setiap malam. Merata pada kulit yang ingin dicerahkan atau dihaluskan. Oke, dan diamkan semalaman, paginya baru dicuci. Jangan lupa lakukan setiap malam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, dengan pemakaian yang rutin maka kulit gelap akan dicerahkan. Kulit yang kasar akan dihaluskan dan kulit yang kering akan dilembabkan.
Tes saja untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, lembab dan halus dengan cara yang sangat mudah dan Anda bisa mendapatkannya di rumah. Jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.